Seekor ikan memiliki wajah seperti manusia, kini viral di media sosial, medsos. Ikan berwarna emas itu punya cirak hitam pada bagian kepala. Dilansir dari grid.id, ikan tersebut ditemukan di desa Miao, Kunming, China. Penampakan hewan berwajah manusia yang terekam kamera kerap membuat heboh hingga berujung viral. Saat dilihat dari atas, ikan tersebut terlihat memiliki fitur seperti wajah manusia. Dalam video yang beredar di aplikasi Weibo dan Twitter, terlihat ikan berwajah manusia tersebut terlihat berenang menuju pinggir kolam untuk mencari makanan. Binatang satu ini sebenarnya cuma ikan mas biasa. Namun ikan tersebut mempunyai corak hitam pada bagian kepala sehingga membuatnya terlihat memiliki wajah seperti manusia. Fakta ini sendiri diungkapkan oleh seorang pria asal Inggris, Brenda O'Sullivan, yang ternyata memiliki ikan dengan motif serupa di rumahnya. Ia mengungkapkan bahwa ikan tersebut dia beli pada tahun 2010 lalu. Saat itu dirinya belum menyadari keunikan pada bagian kepalanya, sampai 5 bulan kemudian. Mengingat motifnya yang terbilang langka, pria berusia 44 tahun ini mengaku bahwa ikan itu saat ini memiliki nilai jual mencapai 40 ribu pound sterling atau sekitar 716 juta rupiah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.